Korang pernah dengar tak pasal Gojek sebelum ni? Gojek. Gojek ni dikatakan sebagai tech company yang kedua terbesar selepas Grab dekat Asia Tenggara ni. Kita nak tahu, Grab memang tak boleh cari makan dekat Indonesia sebab Gojek ni terlalu kuat. Co-founder dia, Nadiem Makarim, dia ni memang biasa guna servis Ojek ni. Nadiem Makarim ni namanya sangat popular ya. Bukan dia ahli politik juga ya di Indonesia. Gojek sebenarnya sangat kuat di Indonesia, guys. Indonesia sendiri merupakan pasar besar dengan 200 juta penduduk. Subscribe, alhamdulillah. Khairul Umat. Racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di channel Khairul Umat. Kepada kalian yang menonton, saya mendoakan kalian semua panjang umur, sehat selalu, dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Maaf ya guys, saya baru saja okey sedikit daripada demam ya guys, tapi saya ingin mereaksi video ini sebab video ini sangat seru. Video ini adalah video yang berjudul Grab sebenarnya boleh ditelan Gojek, dari channel Hasbullah Syarah guys. Beliau adalah ahli akademik dari Malaysia. Sekarang kalau tidak salah saya, beliau merupakan dosen senior di Universitas Teknologi Malaysia. Jadi guys, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Hasbullah Syarah dengan menekan tombol subscribe, like, comment dan share. Jadi saya penasaran guys sama video Gojek dan Grab ini. Jadi tanpa membuang waktu, ayo kita nonton sama-sama. Apa khabar semua? Siapa sini yang rasa Dr. kalau Hasbullah, company e-hailing ni Grab lah yang paling besar? Saya pun dulu rasa macam tu. Saya pun tapi dulu. Tapi sebenarnya ada satu company e-hailing dekat Asia Tenggara ni yang nak makan Grab ni. Kalau dulu ada Uber kan, tapi Uber dah deal dengan Grab dan Grab take over lah region kita ni. Dan sejak tu Grab memang bermaharaja lela lah dekat Malaysia ni. Tak cukup dengan Grab yang bawa kita dalam kereta tu, ada pula Grab Food. Jadi memang untunglah dia orang dekat sini. Tapi walaupun Grab ni dominasi dia sangat besar, ada satu lagi company yang sama hebat juga dengan Grab dekat region kita ni, dan company ni dipanggil Gojek. Korang pernah dengar tak pasal Gojek sebelum ni? Gojek. Gojek ni dikatakan sebagai tech company yang kedua terbesar selepas Grab dekat Asia Tenggara ni. Dan sekarang ni dia ada dekat Indonesia, Singapura, Vietnam, Thailand dengan Filipina. Kenapa dia tak masuk Malaysia? Adakah sebab Malaysia nak protect Grab ni? Okey, mengapa Gojek tidak masuk Malaysia? Adakah Malaysia cuba untuk melindungi Grab ini? Ini persoalan yang harus kita tahu guys. Kejap lagi saya cerita. Gojek ni kiranya company pertama dari Indonesia yang dipanggil Unicorn Company. Unicorn ni maknanya value dia lebih dari 1 bilion USD lah. Gojek ni sekarang value dia 10 bilion USD. Bukan setakat tu je tau. Guys. Yang lagi ganas adalah partner Gojek ni termasuk Google, Facebook, Visa, PayPal dan banyak lagi company-company yang hebat dalam Gojek ni. Jadi tak mustahil dia maju gila. Kita duk bayangkan negara maju je yang boleh ada company hebat macam ni. Rupanya negara membangun macam Indonesia pun ada. Jadi biasanya kalau ada perusahaan-perusahaan yang sangat besar seperti ini, hanya terdapat di negara maju. Tapi rupa-rupanya di Indonesia pun ada guys. Ada. Jadi tak mustahil Malaysia pun boleh buat. Kalau anda nak tahu, Grab memang tak boleh cari makan dekat Indonesia sebab Gojek ni terlalu kuat. Baik, Gojek terlalu ni sebenarnya kuat, berasal dari Indonesia pada tahun 2009. Gojek ni datang dari perkataan ojek. Kalau dekat sana, ojek ni maksudnya teksi motosikal lah. Kalau tempat kita ni memang tak ada teksi motosikal. Motor. Semuanya teksi kereta, betul tak? Tapi dekat Indonesia, teksi motosikal ada. Ni memang perkara biasa. Yang nak dijadikan ceritanya, co-founder dia, Nadiem Makarim, dia ni memang biasa guna servis ojek ni. Nadiem Makarim ni namanya sangat popular ya. Bukan dia ahli politik juga ya di Indonesia. Dan dia perasan yang rider ojek ni banyak buang masa tunggu customer, dan customer pula banyak buang masa ke hulu ke hilir cari ojek. Jadi dia terfikir, why not dia buat satu platform untuk menghubungkan rider dengan passenger ojek ni. Dan Pak Nadiem ni pun bukan calang-calang lah orang dia.
Dia ni ada degree dari Brown University dengan Harvard Business School. Jadi memang American educated walaupun dia asal dekat Indonesia. Jadi kalau anda nak tahu, orang yang graduate Harvard Business School ni, kalau dia bercakap lah kan, memang orang lain angguk je lah. Sebab dia orang ni memang brilliant. Jadi disebabkan combination yang dia ni orang Indonesia, maknanya dia tahu selok-belok pentadbiran dekat Indonesia macam mana. Plus dia ni American educated, jadi dia ada network dengan orang-orang yang betul lah dekat sana. Itu yang menjadikan Pak Nadiem ni satu aset yang paling penting untuk memajukan Gojek ni. Bila dia boleh negotiate macam mana nak majukan Gojek ni dekat Indonesia, itu yang Grab pun tak mampu nak penetrate market dekat sana. Okey, ini faktanya. Kenapa Grab tak bisa memasuki pasar Indonesia? Salah satunya sebab Grab tidak familiar dengan Indonesia. Grab hanya familiar dengan negara-negara seperti Singapura, Malaysia dan lain-lain. Tetapi di Indonesia, rakyat Indonesia sendiri, termasuklah Pak Nadiem ini, lebih tahu bagaimana keadaan di Indonesia, lebih tahu apakah yang lebih penting di Indonesia, transportasi apakah yang punya permintaan yang tinggi di Indonesia. Jadi Grab tidak. Itulah menyebabkannya kurang. Sebab dia memang tahu orang Indonesia dah biasa dengan ojek. Dan macet dekat sana, macet tu jam lah. Betul. Bukan main-main guys. Dia punya jam tu memang makan jam. Lepas tu kereta punyalah rapat-rapat masa. Ini sangat betul guys. Rata-rata yang pernah pergi ke Jakarta sebagai contoh, pasti pulang ke Malaysia cerita, wuih macetnya, jamnya Indonesia. Berjam-jam harus bawa, harus mau ke bandara aja pun berjam-jam guys. Jam, orang kata kalau tak horn mesti melanggar. Jadi orang pun malaslah nak drive kereta. Takut pun ya. Dan ini menjadikan ada market yang sangat besar untuk teksi motosikal. Yalah, kalau teksi kereta pun tak bergerak juga. Saya sulit rasa Grab bergerak, pun tak terfikir nak buat teksi motosikal ni. Yalah, founder Grab ni, kalau korang nak tahu, dia orang Malaysia. Ha, korang tahu tak ni, Grab tu asal dari Malaysia. Jadi orang Malaysia tak tahu motosikal boleh buat teksi. Lagipun kereta pun tak settle lagi, jadi dia orang fokus buat teksi kereta dulu. Founder Grab ni pun, kalau anda nak tahu, graduate Harvard Business School juga. Sama dengan Pak Nadiem. Makan apalah agaknya dia orang ni dekat sana kan. Bila balik negara masing-masing, semua boleh selesaikan masalah orang ramai dan buat bisnes yang berjaya. Cuma Grab ni akhirnya dia pindah ke Singapura. Mungkin sebab lebih mudah nak negotiate deal dekat sana, sebab Singapura ni memang negara yang mesra startup. Saya pun asalnya bayangkan Gojek ni satu hari akan pindah ke Singapura juga awal-awal dulu. Tapi nampak macam sekarang ni tapak dia dah kuat gila dekat Indonesia. Mungkin dekat semakin kuat ya di Indonesia, bagaimana mau pindah? Sana je yang orang boleh terima teksi motosikal ni, dan demand dia memang tinggi. Kalau ikutkan, memang pernah ada ura-ura Gojek ni nak masuk Malaysia. Tapi disekat sebab kita risau pasal safety. Yelah, kot-kot dapat rider yang ride memang ganas, siap wheelie bagai, tak ke trauma penumpang tu. Tapi sebenarnya Gojek sekarang ni dah berkembang lebih lagi dari setakat teksi motosikal tau. Contohnya diorang dah ada Go-Car. Yang ini macam teksi kereta yang biasa lah. Lepas tu ada GoFood, ini macam GrabFood lah. Kemudian ada GoMart, yang ini kita boleh shopping grocery online. Lepas tu dia ada GoSend pula. GoSend ni untuk hantar dokumen dengan cepat. Lepas tu ada GoMed, yang ini pula untuk beli ubat. Lepas tu ada GoAuto, yang ni saya suka. Dia macam app untuk car maintenance. Lepas tu nak booking car wash pun boleh. Dan juga untuk emergency repair. Ha, sementara kita sebut pasal emergency repair ni, kalau anda berminat nak belajar lebih banyak tentang enjin, saya ada sediakan special untuk anda kursus online enjin Zero to Hero, di mana kursus ni padat dengan macam-macam info yang anda nak pasal enjin. Saya yakin setiap pemandu kereta dekat Malaysia ni nak tak nak kena ada juga ilmu sedikit pasal enjin dan macam mana nak jaga dia. Ada lebih 50 video dan 5 jam konten, dan saya gunakan enjin sebenar yang diambil dari Honda Jazz untuk terangkan pada anda setiap komponen yang ada dalam enjin ni dan juga sistem-sistem yang berkaitan. Anda akan dapat akses pada kursus ni pada bila-bila masa yang anda nak dan dekat mana-mana pun tak ada masalah. Sampai bila-bila anda boleh akses benda ni. Jadi kalau anda orang yang sibuk, tak ada masa nak pergi kelas belajar pasal enjin, kursus ni memang kejap, untuk anda. Dan tak perlu juga kata anda kena ada apa-apa background engineering untuk ambil kursus ni, sebab saya explain dalam bahasa Malaysia
dan dalam bahasa yang mudah supaya semua orang boleh faham. Jadi link untuk join saya letak dekat bawah. Sekarang ni ada 60% diskaun sebab saya masih rekod lagi video ni. Jadi anda kena rebut cepat sebab bila saya dah selesai rekod semua 50 lebih video ni, tak ada lagi lah diskaun 60% tu. Link untuk join saya letak dekat bawah. Jadi jom join ramai-ramai sementara murah ni. Okey, jom kita sambung. Kalau Go Auto tadi untuk car maintenance, dia ada juga Go Pertamina untuk bawa orang pergi ke stesen minyak Pertamina yang paling dekat. Oh, mungkin kalau kereta habis minyak tengah jalan. Oh, kalau nak cerita pasal servis Gojek ni memang tak habis sebab ada lebih 20 lagi servis yang diorang buat ni. Memang kata kalau dekat Indonesia tu dah tak adalah company e-hailing lain yang boleh kacau Gojek ni. Tapi kalau kata hebat sangatlah Gojek ni, kenapa dia tak berjaya masuk Malaysia? Sebenarnya bukan nak kata tak berjaya tau. Okay. Cuma mungkin dia belum fokus betul-betul untuk masuk ke Malaysia lagi. Sebabnya kita sekat untuk tak bagi rider bawa penumpang untuk elak jadi bahaya. Of course lah ada pros and cons kalau buat motosikal taksi dekat Malaysia ni. At least naik motor pun boleh buat income kan. Kalau pagi-pagi nak pergi kerja katakan, kalau ada customer boleh je bawakan dia kejap, lagi-lagi kalau on the way nak pergi office kita. Lagi banyak peluang untuk orang cari income. Betul. Tapi itulah kelemahan dia adalah dari segi safety. Safety untuk rider tu, safety untuk penumpang tu. Kalau jatuh, siapa nak bayar insurans? Jatuh motor ni confirm sakit punya. Lepas tu kalau kata perempuan yang nak tumpang, boleh ke nak request rider perempuan juga? Itu belum kalau ada kes gaduh lagi ke. Memang macam-macam hal dan kita just belum ready untuk berhadapan dengan semua benda ni. Kemudian dari segi demand pun mungkin tak seganas dekat Indonesia. Kalau tengah-tengah KL tu banyaklah demand, tapi dekat kampung-kampung dah tak ada demand untuk teksi motosikal ni. Dan lagi satu, Grab pun dah kuat dah dekat tempat kita. Saya yakin kalau Gojek masuk, Grab sanggup turunkan harga gila-gila pun tak apa, sampai dia rugi pun tak apa untuk halau Gojek keluar. Biasanya begitu guys, kalau ada persaingan company-company ataupun apa ni, perusahaan besar ni, itulah taktik ataupun strategi yang mereka lakukan untuk mengusir ataupun mengalahkan persaingnya. Ini biasa ya. Sebab tak boleh sustain harga rendah. Ini teknik biasa company besar untuk kalahkan competition. Betul. Kalau makanan pula, ada Foodpanda lagi kan? Memang agak mencabar untuk Gojek masuk. Tapi lepas Gojek merge dengan Tokopedia pada tahun 2021, bagi saya Gojek tak ada apa sangat pun nak dikejar dekat Malaysia ni. Gojek dengan Tokopedia ni sendiri adalah dua startup terbesar dekat Indonesia dan diorang pakat untuk tubuhkan GoTo Group. Lepas GoTo tu saya pun tak sure diorang dah pergi public listing ke belum. Kalau dah buat IPO, memang dah kaya raya lah owner dia. Kayanya. Tak payah masuk Malaysia pun tak ada masalah. Betul. Kalau ikut website diorang, setiap tahun customer dia adalah sebanyak 270 juta orang lebih. Indonesia punya population pula dalam 273 juta orang. Gila. Jadi memang produk GoTo ni diterima baik oleh orang dekat sana. Ha, hebat tak diorang ni? Sekali lagi, memang link hebat untuk join kursus Engine Zero to Hero saya letak dekat bawah dan jemput tonton. Banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey guys, itulah tadi video judulnya Grab sebenarnya bisa ditelan Gojek ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini adalah bahwa Gojek sebenarnya sangat kuat di Indonesia guys. Indonesia sendiri merupakan pasar besar dengan 200 juta penduduk. Dan Gojek punya banyak layanan, mulai dari Gojek Motor, Goka, Gosen, Gomart, ada banyak lagi tadi ya. Dan Gojek juga jadi makin kuat setelah bergabung dengan Tokopedia membentuk GoTo Group. Gojek juga sudah berkembang di negara-negara Asia lain seperti Vietnam, Thailand, Singapura tadi ya. Jadi di Indonesia juga pasarnya sudah cukup besar dan kuat. Gak heran kalau nantinya Gojek juga masuk pasar Malaysia. Namun guys, Malaysia masih belum siap menerima Gojek karena ada perbedaan kebiasaan yang ada di Malaysia. Sudah terbiasa guys, rata-rata memilih untuk naik taksi mobil ataupun transportasi publik yang lain seperti LRT, MRT. Kalau di kawasan desa ataupun kampung juga lebih pada taksi mobil ya guys. Jadi isu mengenai Grab dan Gojek yang sering menjadi bahan spekulasi terutama tentang potensi merger ataupun akuisisi antara keduanya. Tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi ya soal Gojek yang bakal memakan Grab ataupun sebaliknya.
Meskipun begitu, enggak mustahil kalau Gojek bisa mengakuisisi pesaingnya. Siapa yang tahu kan? Semua ini adalah permainan bisnis dan hanya pemain bisnis yang tahu pasti. Jadi guys, itu tadi video yang menarik ya dari Dr. Hasbu Asyarah tentang kemungkinan Gojek menelan Grab. Tapi ingat ya, spekulasi tetaplah spekulasi sampai ada pengumuman resmi dari perusahaan terkait. Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Hasbu Asyarah dengan menekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Agar dia lebih banyak bikin video-video berbentuk fakta dan argumen ilmu yang menarik untuk kita nonton. Terima kasih banyak-banyak ya dokter. Itu saja untuk kali ini guys. Jika saya ada kesalahan sewaktu saya mereaksi ataupun memberikan opini, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Maaf ya guys. Yang baik itu datang kepada Allah SWT. Yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Saya Khairul Anggun. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih kerana menonton. Maaf ya guys, batuk guys. Subscribe. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.